Kemarin kita menjalin asa, hari ini kita akan berkarya, dan esok kita akan kembarkan dunia. Kita adalah mahasiswa yang berkarya untuk alma mater, masyarakat, dan bangsa. Menjadi mahasiswa aktivis memang tidak selalu kebanggaan, namun di sini kita punya ideologi yang sangat tinggi. Jadilah mahasiswa yang berguna dan kompeten, janganlah menjadi mahasiswa yang taunya hanya kampus dan kosan saja. Organisasi ini berharap himpunan mahasiswa program studi komunikasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta atau biasa disebut Himadiksi FEUNY. Himadiksi FEUNY ini merupakan satu organisasi kemahasiswaan yang secara representatif mewadahi aspirasi bagi mahasiswa program studi komunikasi. Himadiksi FEUNY bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan juga kondusif dengan sivitas akademi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Himadiksi FEUNY berupaya menjadi motivator dan stabilitator seluruh kegiatan internal di Himadiksi FEUNY serta menjadi mitra bagi seluruh organisasi kemahasiswaan di kampus UNY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merinda Romanovina Siregar, salah satu dosen dari program studi pendidikan akuntansi FEUNY yang saat ini diberi amanah untuk menjadi dosen pembimbing Himadiksi FEUNY. Visi Himadiksi FEUNY tahun 2020 adalah mewujudkan keluarga mahasiswa pendidikan akuntansi FEUNY sebagai lembaga yang profesional, sinergis, kompetitif, dengan semangat real family. Visi yang pertama adalah menciptakan iklim organisasi yang baik, dengan tata kelola organisasi yang bersinergi, bertanggung jawab, dan bersahabat. Misi yang kedua adalah mewujudkan Himadiksi FEUNY sebagai wadah aktualisasi kinerja dan aspirasi keluarga mahasiswa pendidikan akuntansi FEUNY. Misi yang ketiga adalah membangun lingkungan yang kontributif bagi keluarga mahasiswa pendidikan akuntansi, baik dalam dunia akademik maupun akademik, pendidikan di jurusan fakultas dan universitas. Profesional, melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Kontributif, memberikan dampak positif untuk kemajuan dalam sebuah organisasi. Sinergi, suatu proses yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis yang optimal. Kekeluargaan,
membentuk rasa persaudaraan yang lebih dari sekedar hubungan profesional biasa. Divisi Kesejahteraan Mahasiswa berperan dalam menyediakan wadah bagi mahasiswa pendidikan akuntansi untuk menyalurkan aspirasinya, mengenalkan kehidupan kampus dan melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa baru, serta mempererat kebersamaan dan kekeluargaan antar mahasiswa pendidikan akuntansi. Forum Mahasiswa merupakan divisi yang memberikan wadah untuk kegiatan kemahasiswaan dalam bidang akademik maupun non-akademik demi mewujudkan iklim yang prestatif serta menyediakan forum yang membahas isu-isu ekonomi yang sedang marak diperbincangkan. Wadahi dan memfasilitasi kegiatan penalaran, penelitian, pengembangan, serta kegiatan ilmiah baik dalam lingkup akademik maupun non-akademik dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kompetisi akuntansi di tingkat nasional serta mengkaji isu-isu terkini agar menjadikan mahasiswa yang kritis dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang ada. Olahraga dan Seni merupakan divisi yang mewadahi mahasiswa pendidikan akuntansi untuk menyalurkan minat dan bakat mereka dalam bidang olahraga dan seni, sehingga mampu meningkatkan skill, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa pendidikan akuntansi. Divisi Kewirausahaan merupakan wadah untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat entrepreneurship pada seluruh mahasiswa pendidikan akuntansi melalui program kerja saham, warung, pulsa, bazar, gelar produk, dan online shop di Hima Diksi FEUNY. Sosial merupakan divisi yang mewadahi mahasiswa pendidikan akuntansi dalam rangka meningkatkan jiwa sosial di lingkungan Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, serta masyarakat luas. Divisi Media dan Jaringan adalah divisi yang berfungsi sebagai penyalur informasi baik di bidang akademik maupun non-akademik yang berkaitan dengan program studi pendidikan akuntansi serta menjalin hubungan dengan alumni, pihak internal maupun pihak eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung. Bergabung bersama kami di Hima Diksi. Diksi jadilah.